Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya Bribka Rizky. Pada hari ini, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Command Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas terlihat aman, lancar, terkendali. Kita lihat dari pos penyekatan lampu, beberapa anggota Polres Madiun sedang melaksanakan penyekatan untuk kendaraan dari Surabaya menuju Madiun. Begitu demikian dari Dumpel, terpantau lancar, terkendali. Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun maupun luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik di tahun 2021 dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mematuhi protokol kesehatan. Demikian kami laporkan dari Madiun Command Center Polres Madiun. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.